Bapak Menteri, sikit kalau pada penghujung penggal yang lalu, secara dasarnya Kabinet telah pun meluluskan untuk membawa pindaan Akta 355 ini. Jadi one more step dia dah boleh masuk Parlimen. Jadi apa status zaman kerajaan sekarang ni? 355. Saya tidak sempat jawab apa itu yang Bumat. Terima kasih yang Bumat dan kalian cipa. Seperti mana yang saya pernah jawab dalam apa ni soalan yang sama, insyaAllah apa yang akan mandangkan telah berlaku pertukaran kerajaan ini, kita akan cuba untuk menyediakan kertas jemaah menteri untuk mendapatkan keputusan dasar, bukan saja berkaitan dengan Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah ini, tetapi juga kita akan cuba masukkan rang undang-undang Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan bersekali untuk memperkasakan bukan saja hukuman tetapi juga kedudukan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan. Yang Muhammad Pengusi, sikit. Yang Muhammad, pada masa yang lepas, Round Undang 355 ini ditentang oleh DAP dengan hebatnya. Jadi apakah yang Muhammad rasa was-was curiga nak cakap di sini sebab DAP yang sama? Rang mahu tunjukkan dia sudah hadir di Dewan lah. So, you bangkitkan isu macam ni. Jangan bagi darah speaker naik, yang Muhammad. Jadi saya tanya, bukan, ini bukan nak belaga. Sekarang ni DAP sudah bersama, jadi kita berharap DAP sama-sama menyokonglah Rang Undang 355. Terima kasih. Jawab betul tak apa? Rang boleh balik sekarang. Terima kasih yang Umarah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi itu, kita akan bawa kertas sebut apa tu ke mesyuarat jemaah menteri lah untuk dapatkan keputusan dasar yang Umarah.